Bunda PAUD Aceh Diah RT Idawati mengajak semua pihak untuk berkomitmen melindungi tumbuh kembang anak. Komitmen itu, kata dia, harus dilakukan secara bersama dan bersinergi. Dua hal yang paling penting untuk melindungi anak, yaitu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kata dia saat memberikan materi dalam sosialisasi dan kolaborasi program sekolah penggerak dengan tim Bunda PAUD Provinsi Aceh di Balai Pengembangan PAUD Provinsi Aceh, Selasa 27 Juli 2021. Dalam kegiatan itu, Bunda PAUD Aceh kemudian menandatangani kerjasama dengan BP PAUD dan Dikmas Aceh untuk ketercapaian program kerja Bunda PAUD dan kualitas program PAUD secara holistik di Aceh. Dia dalam paparan materi tentang peran Bunda PAUD dalam program kerjasama dengan BP PAUD dan Dikmas Aceh mengatakan, yang sulit dilakukan adalah menularkan semangat sampai ke kampung. Karena itulah peran semua pihak sangatlah dibutuhkan. Aceh patut berbangga di mana Aceh adalah salah satu provinsi yang sudah berani mencanangkan PAUD holistik integratif. Untuk menyukseskan layanan PAUD HI ini, Bunda PAUD Aceh menggandeng 17 instansi terkait demi mengefektifkan pendidikan pengembangan anak sedari dini sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Aceh yang berkualitas. Pelaksanaan PAUD HI nantinya juga akan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan di seluruh Aceh.